Bila masuk je tahun baru, tuan-tuan fikir tak apa sumbangan aku atas agama Allah? Sebab masa kita dah terlalu suntuk. Hari demi hari masa berlalu dan masa tidak boleh patah balik ke belakang. Satu persatu Allah tunjukkan kebangkitan Islam. InsyaAllah tak lama lagi akan ada seorang. Lepas tu Nabi sebut kahijratin ilayah. Pahala dapat. Tapi syarat dia apa? Jihad. Yang kedua, niat. Sebab dah tak ada lagi hijrah. Kita sekarang ni, kita duduk dalam negara Islam ke negara kafir, wallahualam. Tapi Islam lah, majoriti besarnya Islam. Kita duduk dalam majoriti besarnya adalah Islam. Walaupun kita tak boleh nak umum dengan dunia, Malaysia sebuah negara Islam. Tapi hakikatnya majoriti besar dalam negara kita ni adalah orang Islam. Jadi bila sebut orang Islam, kita masih harmoni, kita masih tenang, kita masih aman. Tapi Islam kita di tenang aman ini pun jangan ditinggalkan ibadahnya. Jangan ditinggalkan hubungannya dengan Allah. Islam juga, kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab hakikatnya kita kena ingat bila kita berada dalam sebuah wilayah yang ditadbir orang Islam, maka akan muncul keberkatan kalau pemimpinnya itu barakah. Pemimpinnya itu benar-benar dekat hubungannya dengan Allah. Pemimpin itu benar-benar menjaga segala yang Allah suruh dia buat, segala yang dilarang oleh Allah dia tinggal. Rakyat jelatanya akan meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala dapat tuan-tuan, bukan tak dapat. Sebab Nabi dah sebut orang yang konsisten ibadah dia, ibadah tak semestinya sembahyang. Sembahyang tu daripada cabang-cabang ibadah. Kalau kita buka kitabul ibadah, dia masuk bab bersuci, dia masuk bab haid nifas, dia masuk semua ni. Bab solat lima waktu, dia masuk tahajud malam, melaksanakan majlis ilmu, itu juga ibadah. Pergi buat menunaikan ibadah haji, ibadah puasa pun ibadah, zakat ibadah. Dia ibadah ni banyak, tuan-tuan. Mentaliti masyarakat kita jangan simpan ibadah ni solat aja. Ibadah ni sebuah perkara yang kalau kita buat kerana Allah, itu dikira ibadah. Tuan-tuan keluar rumah pagi-pagi pergi kerja di pejabat, hujung bulan dapat gaji, kalau buat kerana Allah, ibadah. Kuat sikit ni pasal ada tertengok jangan tengok ustaz ni, jangan tengok ustaz ni kan. Saya ingat nak baca dua hadis malam ni, tengok tuan-tuan risau satgi, tuan-tuan marah saya kuliah lama-lama kan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sebut waniyah. Jihad satu, niat satu. Apa makna niat? Niat ni ikhlas lah. Ikhlas. Sebab tu kalau kita balik kepada hadis yang masyhur yang selalu tuan-tuan dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu dimulai dengan niat dan masing-masing dia dapat apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia dapat bukan sekadar dunia tetapi dunia dan akhirat. Siapa yang berhijrah, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, hijrah dia kerana dunia, kerana wanita cantik, fa hijrahu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya apa yang dia nak dalam dunia aja, setakat dunia, akhirat tak ada. Tuan-tuan, zaman kita ni kita kena ubah. Sebab kita kena faham sudah masanya kebangkitan Islam. Satu persatu Allah tunjukkan kebangkitan Islam. InsyaAllah tak lama lagi akan ada seorang imam yang akan memimpin manusia. Bukan tak lama lagi, maksudnya akan datang. Coming soon, dengan betul, sun ke soon, soon dengan. Dia akan datang. Akan datang Imam Mahdi yang akan memimpin kita insyaAllah. Tak tahu bila, Allahu'alam. Kan? Kalau segera dia datang, segeralah. Kalau lambat-lambat, kita tak tahu petanda tu bila. Kena cari ustaz-ustaz yang boleh syarah bagi panjang tentang Imam Mahdi. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ditambahi oleh Abdullah bin Umar, wa izastum firtum fanfiru. Dan satu riwayat Abdullah bin Umar,
Ya, disebut kalau diseru untuk keluar berjihad, maka keluarlah kamu berjihad pada jalan Allah SWT. Maknanya pengorbanan dan keikhlasan adalah perkara yang paling penting dalam setiap ibadah. Bila masuk je tahun baru, tuan-tuan fikir tak apa sumbangan aku atas agama Allah? Itu satu bentuk pengorbanan. Sumbangan ni maksudnya bukan duit je. Sumbangan tenaga, masa, kerja-kerja yang kita buat, amal yang kita buat. Apa yang kita sumbangkan untuk menjulangkan agama Allah, yakni agama Islam. Bila masuk je tahun baru, itu penting sekali bagi kita. Kalau tak ada, ubah bagi ada. Pindah. Ini namanya hijrah. Kalau tak ada sebelum ni, tak pandang langsung tentang Islam, peranan kita sebagai seorang Islam, tak pernah ambil tahu pun tentang apa-apa yang perkara yang ada dalam Islam, baik fiqahnya, baik muamalatnya, baik apa saja pun. Tuan-tuan, kita kena ubah sikap kita bila masuk tahun baru, ubah kepada yang lebih baik. Aku nak faham agama, aku nak teliti apa yang ada dalam Islam, itu lebih baik. Tuan-tuan, kalau duduk dalam ni, ini biasa lagi. Saya pengalaman duduk di Syria. Di Syria macam kita juga tuan-tuan, tiap-tiap malam ada kuliah. Tapi di Syria tuan-tuan, kuliah malam tu dia baca kitab, bukan kitab nipih-nipih macam kita baca. Kita cari kitab nipih je, tak cari tebal-tebal. Kalau tebal-tebal dia tengok ustaz, tengok jam, tengok ustaz, tengok jam. Bila nak habis? Tuan, ada satu tempat dia jemput saya bagi ceramah. Benda dia nak minta kuliah bulanan. Dia cadangkan kitab, saya kata ambil kitab besar sikit, Bahrul Mazi. Itu tebal sangat ustaz, lama nak habis katanya kan. Saya kata baca kitab kecil je. Kitab kecil itu pasal mana? Nipihlah sikit lah dalam 40 hadis. 40 hadis peristiwa akhir zaman sebagai contoh, saya bagi cadangan macam tu. Hari kedua bulanan tu, saya datang bagi kuliah bulanan. Baru ustaz bismillah, baru satu hadis. Agak-agak ustaz lama tak nak habis. Baru start nak habis dah, katakan. Tak ada, baru satu buku surat tak syarah habis lagi. Dah tanya bila nak habis, katakan. Tuan, pengorbanan, jihad dan niat, ikhlas dan pengorbanan adalah paksi utama. Kita kena bentuk dalam jiwa kita setiap kali masuk ma'al hijrah. Ubah sikap. Kalau selama hari ini kita lalai kepada Allah, cari jalan macam mana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sebelum ni kita leka dengan dunia, cari jalan untuk kita tidak lagi leka dengan dunia. Sebab masa kita dah terlalu suntuk. Hari demi hari masa berlalu dan masa tidak boleh patah balik ke belakang. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok Yaumil Mahsyar, pada hari manusia dihimpunkan di padang mahsyar, para ulama menakrifkan hari mahsyar itu adalah hari, kita bagi lalu azan insyaallah. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik paksi utama setiap kali kita masuk jemaah hijrah ialah jihad dan niat, iaitu pengorbanan dan keikhlasan yang mesti ada. Sebab dengan adanya keadaan ataupun jihad, pengorbanan dan keikhlasan ini boleh menjadikan kita sukses, menjadikan kita lebih subur dalam dunia ni. Di saat dunia huru-hara, kita ni diberi rahmat oleh Allah, diberi rahmat, diberi naungan oleh Allah. Barangkali ketika kita susah, mungkin boleh jadi senang. Barangkali kita menghadapi kepayahan, Allah Ta'ala mudahkan. Apa-apa saja keadaan yang kita lalui, semuanya di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam Islam ni sudah ada janji Allah. Sebab itulah berdasarkan kepada hadis yang kita baca ni, dia memberi gambaran kepada kita bahawa orang yang mampu beribadah itu, orang ni dia sukses, dia dapat ganjaran pahala. Itu yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau yang dijanjikan oleh Allah, ayat yang kita baca tadi, dia di dalam rahmat Allah, dia dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi naungan kepada dia. Bahkan dalam ayat yang lain surah Al-Hajj, Allah sebut bahawa orang yang memiliki dua sifat tadi dalam setiap kali hijrah dan ibadahnya kepada Allah masih kuat utuh walaupun di saat dunia huru-hara, Allah jamin rezekinya dunia dan akhirat.
So kita dapat lebih tenang kalau kita berdepan dengan huru hara. Tentu tengok kalau orang yang menyelesaikan masalah dalam keadaan panik dengan keadaan yang tidak panik, dia dua perkara yang berbeza. Dia kalau tak panik tu dia tenang, dia selesaikan masalah satu-satu. Kalau hak yang panik ni, hak ni yang sakit kepala ni, dia kan, hak tu sobat tak kena kan. Tengah bawa kereta, kalau dia sukses dia okey sampai. Kalau dia terkejut bunyi enjin motor, dia corner habis, langgar motor, langgar light, langgar border, boleh jadi kemalangan. Hakikatnya apa? Hakikatnya gambaran itulah yang berlaku kepada manusia bila kita berhadapan dengan saat dunia huru-hara. Sukses kita yang paling kuat, dua ni je. Paksi paling utama. Kena ada dalam diri. Sebab tuan-tuan, kalau tak ada pengorbanan, macam mana nak berjaya? Nak bagi seseorang itu berjaya, dia mesti kena ada pengorbanan. Pengorbanan ni tak mudah, bukan hari raya korban. Itu lembu terkorban. Maknanya korban ni, maknanya pengorbanan ni, kita habiskan waktu kita, tenaga kita, semua wang ringgit kita, badan kita ni, kita buat kerja sungguh kerana Allah Ta'ala. Nak julangkan nama Islam ni, kita buat kerja sungguh. Tuan-tuan, ini semua ada balasan. Apa saja kebaikan yang kita buat dalam Islam ni, semua ada balasan. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan datang malam ni, sama walaupun mengantuk, pening kepala macam saya malam ni. Saya pening kepala sebenarnya. Saya senyap je. Pasal dari kuliah tak berhenti. Mentang-mentang Ma'al Hijrah, dia jemput semua tempat. Daripada tadi tak balik lagi ni, rasa pening kepala. Jadi, apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita kena ada pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan, macam mana nak mencapai kejayaan, nak mencapai satu tahap pertolongan Allah? Sebab Allah akan tolong bagi orang yang berkorban. Kalau setakat cakap saja tak buat, tak jadi. Dia kena jalankan. Kita sebagai hamba Allah ni, kita ada tanggungjawab. Tuan-tuan Islam, mesej Islam kena sampaikan. Kena sampai. Walau ayat, balighu anni walau ayat, walau satu ayat. Kena sampai. Kalau benda tu tak betul, betulkan. Walau satu ayat. Itu juga satu bentuk jihad. Sebab kadang-kadang hari ni tengok di media sosial tu dah makin merapu dah, kan? Jadi kita tembak satu ayat je, kan? Walau satu ayat, tapi ayat tu betulkan balik yang salah. Dapat pahala tuan-tuan. Mengantuk-mengantuk malam ni, walaupun dah pening pada pejam mata, ada pahalanya. Lagi banyak pahala dia mengantuk, dia gugur lidi dekat pejam mata dia tu. Banyak pahala tu kan. Sungguh-sungguh dia. Detail dia. Aku nak dengar juga. Mengantuk tak mengantuk. Oh, itu orang tu hebat lah. Dia sungguh-sungguh tuan-tuan. Pengorbanan. Yang penting yang kedua, niat. Kenapa dia berbalik kepada niat? Sebab sifat baik jahat, dia berbalik kepada niat. Tuan-tuan, bila kita masuk masjid, dia bukan nak melihat pada masjid. Kita kena faham, Allah melihat kepada apa yang kita niatkan. Sebab ada orang, dia datang masjid tapi niat dia lain. Niat dia apa? Niat dia rumah tak ada aircon, masjid ada aircon, surau ada aircon. Ya, contoh tu kan. Rumah kipas kecil panas, tengok kat sini kipas gergasi, tu pun tak pasang. Contoh. Sejuk sangat kan. Bukan apa, nak beritahu kata, niat datang tu apa niatnya sebenarnya? Tuan-tuan keluar daripada rumah, nak mari rumah Allah ni, niat itu sudah menampakkan tuan-tuan berkorban sungguh nak mari. Hujan tak hujan, lecah tak lecah, aku pergi juga, kedah juga, yang penting sampai. Tuan-tuan, pengorbanan dengan niat yang ikhlas itu Allah balas. Allah balas. Sebab tu kita boleh ambil kesimpulan. Nabi SAW sebut, hadis dia pendek, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Saya skip hadis ni, sebenarnya patut kita baca hadis lain. Sebab bersempena dengan hijrah ni, elok baca tajuk-tajuk hijrah ni, biar kena sikit kan. Jadi saya skip sikit, akan datang kita patah balik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan yang pertama, kelebihan beribadah di saat dunia huru-hara. Yang kita nak cari kelebihan, bukan kehancuran. Nak cari kelebihan. Apa kelebihan dia bersempena dengan hijrah ni? Kelebihan dia, kita ingat
pada sudut asal hijrah tu dah tak ada, tapi yang ada Nabi sebut jihad dan niat. Itu juga satu bentuk hijrah, pengorbanan. Jihad dengan beberapa cabang yang kita sebutkan tadi, ikhlas dengan niat. Ikhlaslah, sebab niat itu dia berbalik kepada ikhlas. Sebab di mana terletaknya niat? Tuan-tuan sembahyang, usalli fardul isya'i arba'a raka'atin ada'an ma'mun. Itu pada lafaz. Niatnya di mana sebenarnya? Itu lafaz niat. Niatnya di mana? Di hujungnya kah atau di pangkalnya kah? Niat ni terletak dalam lubuk hati. Dalam lubuk hati kita ni dia terletak kat sini. Saya tak tahu apa yang tuan-tuan niatkan. Allah je yang tahu. Tuan-tuan jangan risau. Walaupun ada niat nak tengok ada tak ustaz sebut benda lain. Ada tak ustaz ni buat salah. Kadang-kadang ada orang dia macam tu. Di atas niat dia. Saya tak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu. Tuan-tuan tak boleh lari. Kenapa saya kata tuan-tuan tak boleh lari? Setiap perbuatan yang kita buat masa kita hidup dalam dunia ini dihimpunkan dalam satu masa yang namanya Yaumil Mahsyar. Pada saat itu kita akan diperhitungkan masa hidup apa yang kita dah buat, walau sebesar zarah, walau sekecil-kecil apa yang kita dah buat, semua tak lepas di mahkamah Rabbul Jalil. Tak lepas. Jangan fikir ustaz boleh tak saya nak cipta alasan. Sebab manusia ni akan ciptakan alasan. Sebab apa dia cipta alasan? Sebab dia nampak neraka dulu, dia tak nampak syurga. Waktu tu dia kira-kira berapa kebaikan yang dah buat, berapa kejahatan. Kalau Allah tanya kenapa tak duduk dalam agama Islam, kenapa tak baca Quran, kenapa tak bersedekah, kenapa tak, orang kata, tak jaga iman, dia akan jawablah macam-macam jawapan. Ya Allah, zaman kami tak boleh jaga iman lah. Ya Allah, kena gadai iman juga baru kaya. Contoh dengan ada orang sanggup tinggalkan iman pasal apa? Nak kaya. Tengok dengan Islam ni susah je, minta dekat pejabat zakat bantuan tak dapat, sekali pergi masuk gereja dapat. Tak percaya dah dengan Islam. Ada orang tahap macam tu pun ada. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh cipta alasan. Pasal apa? Sebab di mahkamah Rabbul Jalil, apa yang kita dah buat, saksi Allah akan beri saksi. Siapa saksi Allah tuan-tuan? Baca dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kami kunci mulut manusia itu, yang akan bercakap kepada Allah adalah tangannya. Tangan akan bercakap. Wa tukallimuna aydihim. Aydi ti asal perkataannya yadun, tangan. Tangan-tangan ini akan bercakap dengan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan beri saksi. Ya Allah, apa yang tangan cakap tadi betul. Kita nak lari mana? Tangan badan kita ni semua bercakap dengan Allah, kita nak lari mana? Tak lepas. Maka tuan-tuan, kita carilah kelebihan. Kelebihan beribadah di saat dunia huru-hara. Karena ganjarannya adalah seperti berhijrah kepada Nabi SAW. Hadis sahih. Ini bukan hadis palsu. Jangan cari pasal. Kemudian, yang kedua, kesimpulan yang kita boleh dapat. Apabila kita benar-benar menghayati makna hijrah, kita akan mendapat beberapa hikmah dan kelebihan. Apa kelebihannya? Yang pertama, kita berada di dalam rahmat Allah SWT. Itu paling penting. Tuan-tuan hidup kalau tak ada rahmat Allah, cerdik mana pun sia-sia. Tak ada rahmat Allah jadi sia-sia. Itu hakikat dia. Kita belajar kalau tak ada rahmat Allah, tak ada keberkatan yang nak diberikan kepada kita, sia-sia kita belajar. Walaupun satu jam lebih sikit, pukul 9 dah sekarang ni, ustaz tak berhenti lagi, dia kata. Tak apa, kan? Tapi kalau tak ada rahmat dan keberkatan itu, sia-sia. Jadi jaminan orang yang sungguh-sungguh jaga tekun ibadahnya, dalam hatinya ada niat yang ikhlas, disertakan dengan pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit, semua itu jaminan dia, satu, dia di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala diberi rezeki kepadanya dunia dan akhirat. Rezeki ni bukan duit je, ilmu pun rezeki. Rezeki kita dapat daripada Allah Ta'ala. Hidup kita bahagia, tak duit tak banyak, tak apa. Anak boleh faham agama daripada orang banyak duit, anak tak faham agama. Kita dikira dapat rezeki. Tuan-tuan, diberi rezeki oleh Allah, dapat datang surah. Ada orang, dia nak datang tapi dia tak sihat.
bukan rezeki dia. Maksudnya kita kena ambil fasa yang ketiga, iaitu fastabiqul khairat. Masa sekarang ni bila masuk tahun baru Hijriah, berlumba-lumbalah kita dalam mengerjakan kebaikan. Berlumba-lumba mengorbankan segala apa yang kita ada untuk menjulangkan agama Islam. InsyaAllah mesej Ma'al Hijrah akan ada kebangkitan Islam. Kesimpulan yang terakhir, ingat bila sebut tentang hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman, petanda kita sudah sangat hampir kepada hari kiamat. Siapkan diri kita, iman yang kuat, amal ibadah yang tinggi, lebih tinggi daripada sebelumnya. Tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijamin hidup bahagia di dunia dan selamat kita daripada azab api nerakanya. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام وعلى طاعتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم يا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.